aku sudah berada di lokasi ini. Ada kebun karet yang cukup tua dan aku lihat ada beberapa placentarium yang terlihat. Oke, kita telusuri dulu, kita lihat, kita cari yang bagus-bagus dulu. Oke, ikuti video kali ini. Nih, langsung ketemu. Itu dia placentarium. Dan itu juga masih ada. Tuh. Nanti kita telusuri bagian belakang sana, sepertinya banyak itu terlihat dari kejauhan. Oke, lanjut kita. Ukuran sedang cukup bagus daun filternya, tapi masih pendek. Itu ukuran sedang ya. Yang di batang karet ini juga ada tumbuhan dischidia nih, seperti ini. Dischidia. Oh, belum ada kelihatan bunga ya. Oke, coba aku ambil placentariumnya dulu. Oke, teman-teman, ini dapat 3 plant ukuran sedang seperti ini. Tapi daun filternya belum keluar. Dan ini ada bonus dischidia anomalarianya. Lumayan daunnya hijau. Oke, kita cari lagi ke belakang. Ketemu jamur mata kebo atau nama latinnya Galiella rufa. Nih, seperti ini besar-besar sekali, teman-teman. Jadi sudah mulai musim hujan, jamur sudah pada bertumbuhan besar-besar nih. Ini ada pesanan temanku untuk obat sakit mata bapaknya. Nih, aku ambil ya. Nih, wih, mantep. Satu. Waduh, pecah. Nih airnya. Nih, sudah dapat 3. Kita cari lagi. Sekitar sini ini masih banyak ternyata. Nah, ini dia. Wow. Ini yang rumpun besarnya, teman-teman. Tuh. Nih. Ada 1 2 3 4 5. Yang sudah tua 5 6. Ini masih ada lagi. Oke, lumayan. Oke, teman-teman, itu ketemu Placentarium. Banyak sekali, teman-teman. Ini ada 2 rumpun di satu batang ini. Itu juga itu besar-besar, tinggi-tinggi nih rumpun. Jadi ini banyak sekali. Itu juga di belakang itu. Jadi karena mungkin kebun karetnya sudah cukup tua, jadi placentariumnya banyak sekali tumbuh di sini. Oke, kita cari dulu yang sedang-sedang dan yang bagus-bagus. Oke, teman-teman, jadi aku sudah nurunin itu Placentarium, 3 rumpun yang besar. Tapi ternyata ada sarang tawonnya tuh, kalian bisa lihat tuh. Itu tawon kepala. Untung aku sudah posisi di bawah. Ini lenganku nih kena satu gigitan tawon. Masih ngos-ngosan, jadi itu belum bisa diambil, teman-teman. Sayang sekali ada 3 rumpun. Tawonnya masih ada sekitaran Placentarium itu. Tuh. Waduh. Aku masih ngos-ngosan yang dikejar. Itu dia. 3 rumpun. Aduh, sayang sekali. Tidak apa-apa, nanti atau besok kita datengin lagi. Oke, nih ketemu yang kecil, teman-teman. Tuh. Kecil, imut sekali dan tumbuhnya juga tidak terlalu tinggi. Tuh, lumayan bagus. Oke, teman-teman, ini dapat 3 plant lagi, ukuran yang kecil 2, yang sedang 1 itu di atas. Masih hijau-hijau sekali daunnya. Dan filternya belum ada yang keluar. Oke, ini teman-teman, kita ketemu Placentarium yang tumbuhnya tidak terlalu tinggi, dan ini menurutku cukup bagus. Ini dia ya, tidak terlalu besar dan ventilnya sudah lumayan rimbun. Oke, aku coba ambil dulu. Oke, ini dia, teman-teman, yang tadi cukup bagus. Ini walaupun daun filternya agak kecoklat-coklatan, cuman ini
Lantainya bagus, aku suka melihatnya. Jadi dia agak cebol. Cukup. Oke, kita bawa pulang. Oke teman-teman, ini ketemu tumbuhan lipstick. Ini rimbun sekali memenuhi pohon sawit ini. Jadi nih, kalian bisa lihat. Nih. Nih. Jadi sekelilingnya. Sampai ke atas dan sampai ke bawah seperti ini teman-teman. Teman-teman, itu ketemu tiga rumpun lagi, cukup besar itu dan itu. Ini dia ketemu teman-teman, Plasiotherium ukuran sedang tuh. Tapi ini daunnya masih kuning-kuning, belum menghijau karena baru beberapa hari ini hujan, dan ini mungkin lagi masa pemulihan. Oke, cukup cantik ya. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, untuk membolongnya hari ini cukup sekian dulu. Aku akan pulang, nanti baru kita bongkar di rumah. Sekarang aku sudah sampai di rumah dan ini hasil ngebolangku hari ini, sekitar 10-an plant kurang lebih ya. Kurang lebih 10-an plant. Ini ada ukuran sedang nih seperti ini. Kalau dilihat cukup hijau daunnya, cuman bagian bawahnya kuning nih seperti ini. Efek musim kemarau kemarin mungkin. Baru sekitar seminggu ini ada hujan. Nih, yang ukuran kecil juga. Daunnya cukup bagus dan fertilnya belum keluar. Yang cuman agak rusak karena ada ulatnya. Ada, ya ulatnya teman-teman. Biasanya di sini suka ada ulatnya. Dia suka makan daun yang masih muda. Itu bagian belakang itu yang besar-besar. Nih. Dan sedang cukup bagus. Ini ada plannya yang tua seperti ini. Aku suka yang kecil-kecil seperti ini. Melihatnya yang kecil-kecil tapi daun fertilnya sudah ada. Ini ada Dischidia mularia yang ikut terambil. Itu dia. Jadi ini mau dikeringkan dulu akarnya. Belum bisa langsung dikirim. Buat yang sudah mesen, harap sabar dulu biar akarnya kering. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, terima kasih buat yang sudah ngedukung channelku selama ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.